Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, pagi hari ini Bik Regar dapat berita ya, bahwasanya keluarga adik yang di rumah kita ini, abang orang tua dia telah tiada ya teman-teman semua. Jadi ini Bik Regar mau mengantarkan duluan adik ini ke Mumpa ya. Nah, ikuti terus kami ya teman-teman semua. Ini kami sudah siap-siap mau berangkat ya. Bang Milala dengan adik itu masih potong buah ya teman-teman semua. Mungkin nanti adik itu nyusul lepas tengah hari ya teman-teman semua. Nah, ini kita sekalian bawa juga adik Piona ya teman-teman semua. Bik Regar menunggu sekalian di sekolahannya nanti. Langsung Bik Regar bawa dia ke Mumpa ya teman-teman semua. Kasihan nanti di rumah sendiri pula dia. Adalah kawannya orang Sinawan, tapi sekali-sekali Bik Regar bawa juga dia ke Mumpa, pingin juga dia ke Mumpa ya teman-teman semua. Nah, kita berhenti di rumah bapak ini minta uang dulu ya teman-teman semua. Nah, ini kita di rumah bapak ini jumpa durian Belanda ya, sirsa. Jadi ini sudah masak ya teman-teman semua, kita minta tadi sama bapak. Ambillah katanya ya. Nah, ini diputar. Ini adik Piona dia yang ngambil katanya ya. Dapat rezeki lompok rupanya ini di rumah lele. Tak bisa. Wah. Senang, Dek? Iya. Ini ada juga guru Piona di sini ya, teman-teman semua. Nanti bu gurunya. Ini kan di teman-teman semua, ini sudah mau tengah hari ya teman-teman semua, sudah jam 10 lewat, kita perang suruh pulang, adik itu masih melangsir satu trip lagi ya teman-teman semua. Dan di sini kita ada berita sedikit ya teman-teman semua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara daripada
orang tua neneknya si Jaki atau mamanya Bunda Jaki telah berpulang ya teman-teman semua. Laki daripada adik mamanya Mamak Jaki ya. Jadi ini kita pun cepat-cepat pulang juga. Karena adik itu akan berangkat ke Mumpa ya teman-teman semua. Karena beliau bertempat di sana dan telah berpulang ya teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua. Selamat menjalankan Jumatan buat teman-teman semua. Dan mohon doanya agar kiranya beliau ditempatkan di sisi Allah yang tempat yang layak ya teman-teman semua. Semoga diterima amal ibadahnya semasa dia masih hidup ya teman-teman semua, serta dibalaskan surganya ya teman-teman semua. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita sudah sampai di rumah dan kita langsung lekas ingin mau pergi ke masjid ya teman-teman semua, mau sembahyang Jumatan ya teman-teman semua. Mari teman-teman semua kita Jumatan bagi yang berjumatan ya teman-teman semua. Dan di sini adik itu tadi sepulang dari kebun dia langsung mandi langsung pergi ke Mumpa ya teman-teman semua. Kita ke masjid ini pun berjalan kaki ya teman-teman semua karena kereta dibawa sama Biregar dengan Bunda Jaki dan juga Dek Fiona sudah langsung disinggahi mereka langsung ke Mumpa ya teman-teman semua. Ini tadi adik itu juga bawa kereta duluan sudah pergi ya teman-teman semua. Kita jalan kaki ya teman-teman. Ya begitulah namanya kita kehidupan ini ya teman-teman semua. Bila dapat kedua-duanya mestinya tadi kita berangkat melayat ya teman-teman semua. Walaupun tidak bisa kedua-duanya, minimal entah satu orang pun harus berangkat ya teman-teman semua. Karena semuanya mesti kita jaga juga ya teman-teman semua. Ini Biregar raja pergi ke sana ya. Kita tidak pergi melayat ya teman-teman semua. Nah, kita jalan kaki nih ya teman-teman semua. Ini cuacanya lumayan panas ya teman-teman semua. Sepertinya mau turun lagi hujannya teman-teman semua. Siap. Wah, besar-besar buahnya ya. Seperti inilah perkampungan Bugis di sini ya teman-teman semua. Ini sebentar lagi ada pesta pernikahan Pak RT di sini ya teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di masjid ya teman-teman semua.
Ini pohon keladi besar sekali ya teman-teman semua. Masjid kita lagi pembangunan ya teman-teman semua, tapi belum selesai lagi. Nah, kita sudah sampai di rumah neneknya Jaki ya teman-teman semua. Jadi Jakinya kita tinggalkan di rumah neneknya, kita langsung berangkat melihat keluarganya yang sudah tiada ya teman-teman semua. Dek Fiona pun tinggal juga di sini ya. Nah, ikuti terus perjalanan Big Reger ya teman-teman semua. Jalan depan je lah. Nah, ini kita sekarang di Reger mau pulang ya teman-teman semua. Rumahnya di dekat laut ya teman-teman semua. Tengok Jaki mamam sih. Ah, Jaki makan sirsaknya. Kami rame-rame ini ya makan sirsak tadi setelah pulang dari melihat kemalangan tadi ya, yang saudaranya dek itu yang sudah meninggal ya. Enak lama tak makan. Enak dek Pio. Enak. Nara makan sirsak aman teh. Dek Piona baru running jamnya ya, yang dikirim kakak dari Singapura. Sayang rasanya katanya dipakai hari-hari ya teman-teman semua. Hai hai. Enak. Hai. Udah kayak mak janda bentuknya, tengok begincu. Iya itu kan dandan. Nah, ini aciknya yang tukang dandan ini ya. Enda, kami ini kami sudah di rumah Karo Gajah ya, karena tadi berhenti sebentar mengantarkan Jaki dan sekalian melihat orang meninggal. Pulang tadi Mama Jaki tadi dia belum pulang ya teman-teman semua, dia masih tetap di rumah saudaranya itu. Mungkin kalau enggak besok, entah nanti malam dia berangkat pulang. Ini kami singgah di rumah Karo Gajah. Karo Gajahnya udah pingsan kecapean. Semua disapuinya rumahnya. Halaman pasarnya itu pun disapuinya. Begitulah kalau udah Karo Gajah ada kurangnya rasanya ya, kalau badannya sudah sehat. Tidak mau berhenti di rumah dia teman-teman semua. Ada aja yang dikerjakannya, disapuinya semua belakang. Nanti udah kumat lagi balik kakinya ya teman-teman semua. Kak Lona mana? Belum melipat kain kata Karo Gajah. Itu Dek Piona rindu dia sama cucunya. Tadi kita ke rumah nonton sebentar ya Mante, terus ini kita mau menuju pulang. Teman-teman semua.
Alhamdulillah. Nah, Bik Regar dengan Dek Fiona sudah sampai di rumah kita ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendukung kita. Sampai di sini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua. Semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.